이런 경험이 처음이기 때문에 뭐라고 얘기는 못할 수 있겠지만 솔직한 심정은 상당히 힘듭니다. 힘들고. Panggilan untuk Paes, Verdong, Raven, Shintayong menanti kalian untuk duel timnas Indonesia versus Irak. Pelatih timnas Indonesia, Shintayong, berharap tiga pemain keturunan dapat bermain dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiganya adalah Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Khusus nama pertama, proses naturalisasinya telah selesai sejak menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada April 2024. Namun, Martin Paes masih belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebab, kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, itu harus melewati satu tahapan lagi yang diduga adalah banding ke pengadilan arbitrasi olahraga, CAS. Sementara, Kelvin Verdong dan Jens Raven masih dalam proses naturalisasi. Ketua PSSI, Erick Thohir, menargetkan keduanya bisa diambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada akhir bulan ini, minta doa. Timnas Indonesia bakal menjamu Timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan Timnas Filipina pada 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa bermain dengan Timnas Indonesia pada Juni 2024, ujar Shintayong. Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti karena harus hati-hati. Terkait Martin Paes. Memang dia sudah sumpah, tapi harus dilihat bagaimana situasinya pada akhir Mei 2024, ungkap Shintayong. Satu kemenangan, saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin dari 3 partai. Tim berjulukan skuad Garuda tertinggal 5 angka dari Irak di posisi pertama, armada Shintayong itu unggul 4 angka dari Timnas Vietnam di ranking keempat dan 6 poin dari Filipina yang terbenam di dasar klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tinggal membutuhkan satu kemenangan demi mengunci tempat ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama 17 negara lainnya. Rute ke Piala Dunia, nantinya, 18 negara dari putaran kedua akan dibagi ke 3 grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, masing-masing grup berisikan 6 peserta. Juara dan runner-up grup berhak melaju ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada 2026, sementara, peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup bakal masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 tim akan disebar ke 2 grup. Masing-masing juara grup akan lolos ke Piala Dunia 2026, jalan masih panjang, negara peringkat kedua di 2 grup itu bakal berhadapan di putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemenangnya akan berkancah di playoff antar konfederasi Piala Dunia 2026. Playoff antar konfederasi Piala Dunia 2026 bakal diikuti 6 tim meliputi 2 dari CONCACAF, 1 dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Oseania untuk memperebutkan 2 tiket ke putaran final. Misteri Shintayong minta laga Timnas Indonesia versus Irak digelar sore. Nathan Choyeon pernah sesak nafas saat debut. Laga Timnas Indonesia versus Irak kabarnya diubah menjadi digelar sore hari karena permintaan Shintayong. Laga Timnas Indonesia versus Irak pada 6 Juni 2024 mendatang akan digelar sore. Hari dengan kick-off pukul 16 waktu Indonesia Barat, kabarnya ini adalah permintaan sang pelatih Timnas Indonesia, Shintayong. Namun tidak diketahui alasan pasti mengapa Shin melakukan permintaan spesial tersebut.
Ia benar untuk pertandingan melawan Irak kick-off-nya maju jam 16 WIB, kata Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji saat dihubungi bolasport.com, sebenarnya tidak ada alasan pasti, hanya saja ini sesuai permintaan Shin Tae-yong, tambahnya. Sementara untuk laga melawan Filipina pada 11 Juni 2024 tetap digelar malam tepatnya kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, jika kita menerka alasan pasti Shin Tae-yong menginginkan kick-off sore hari, kemungkinan adalah kepadatan penonton di SUGBK yang berpotensi membuat udara semakin panas. Hal ini berkaca pada pengalaman debut Nathan Choeon saat lawan Vietnam di SUGBK pada Maret 2024 lalu. Nathan sendiri bercerita dirinya kesulitan bernafas dan kepanasan saat pertandingan tersebut. Alhasil, Nathan hanya bermain satu babak saja sebelum digantikan oleh Pratama Arhan. Kandungan oksigen di udara sangat rendah, ujar Nathan Choeon dilansir bolasport.com dari Om Rob Frisland. Anda hampir tidak bisa mendapatkan udara apapun dan cuacanya sangat panas, lapangannya tidak bagus dan Anda sulit mendengar satu sama lain, sulit untuk bermain sepak bola, tambahnya. Selain Nathan, Tom Hai yang bahkan tidak turun ke lapangan dan hanya berada di tribun saja merasa kepanasan dan sesak. Saya hanya kesulitan bernapas di tribun, ujar Tom Hai membenarkan cerita Nathan Choeon. Anda mendapat banyak tekanan dari panas itu, saya ingin tetap berada di tribun selama mungkin, tapi pada titik tertentu kami bisa masuk ke ruangan ber-AC, lalu saya pergi dengan beberapa anak laki-laki pergi ke sana untuk menonton, karena di tribun penonton tidak tertahankan, dan kemudian saya bahkan tidak berada di lapangan, tambahnya, meski begitu, tidak ada yang tahu pasti apa alasan Shin Tae-yong menginginkan kick-off sore hari untuk laga lawan Irak. Pada laga lawan Filipina, Shin Tae-yong tetap membiarkan laga digelar pukul 19.30 WIB di SUGBK. Shin Tae-yong akui suporter timnas Indonesia semakin banyak. Janji bahwa skuad Garuda terbang tinggi, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa supporter skuad Garuda makin besar. Shin baru saja memimpin timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 di Qatar beberapa waktu lalu, meski jauh dari tanah air. Dukungan supporter terus mengalir dan hingga laga terakhir masih banyak yang hadir ke stadion, kondisi yang sama terjadi pada Piala Asia 2023 lalu, skuad Garuda mendapatkan dukungan penuh dari supporter, dengan dukungan penampilan yang apik, penggemar timnas terus bertambah. We'll go through the wastelands, through the highlands.